Halo, saya Papa Yola. Kita akan belajar huruf A. Mari kita belajar menulis huruf A. Tapi sebelumnya, kita harus mengisi tintanya terlebih dahulu sampai embernya penuh. Dengan cara teman-teman harus memilih huruf A. 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 Mari kita lanjut belajar menulis huruf A. Yang pertama, mari kita belajar menulis huruf A besar terlebih dahulu. Caranya, teman-teman tarik garis dari atas ke bawah. Tarik garis dari atas ke bawah. Pintar. Lakukan hal yang sama untuk garis yang sebelahnya. Tarik garis dari atas ke bawah. Teman-teman hebat. Sekarang teman-teman tinggal tarik garis lurus ke samping. Luar biasa. Ini huruf A besar. Sekarang kita akan belajar menulis huruf A kecil. Caranya, teman-teman tarik garis memutar dari atas ke bawah. Hebat! Sekarang teman-teman tinggal tarik garis lurus dari atas ke bawah. Wah, kalian luar biasa! Ini huruf A kecil. Setelah teman-teman belajar menulis huruf A, mari kita lanjut ke permainan selanjutnya. Permainan kali ini, teman-teman harus memilih balon yang bertuliskan huruf A besar. Oke, let's go! Yang manakah balon yang bertuliskan huruf A besar? Pintar! Balon mana yang bertuliskan huruf A besar? Wah, hebat! Yang manakah balon yang bertuliskan huruf A besar? Pintar! Balon mana yang bertuliskan huruf A besar? Hebat! Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Papa Yola ya. Sekarang gantian, kita akan bermain dengan huruf A kecil.
kita harus memilih balon yang bertuliskan huruf A kecil. Yang manakah balon yang bertuliskan huruf A kecil? Pintar! Yang manakah balon yang bertuliskan huruf A kecil? Wah, hebat! Yang manakah balon yang bertuliskan huruf A kecil? Luar biasa! Tinggal sedikit lagi. Yang manakah balon yang bertuliskan huruf A kecil? Pintar! Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Papa Yola ya. Mari kita lanjut ke permainan selanjutnya. Permainan kali ini kita harus mencocokkan gambar pesawat terbang dari ukuran yang besar, sedang, dan kecil. Kita lanjut ke permainan berikutnya. Permainan kali ini, kita harus memilih awan yang berhuruf A dengan cara menggeser pesawat terbang ke atas dan ke bawah. A. 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 Lanjut ke permainan selanjutnya. Permainan kali ini, teman-teman harus menangkap huruf dan memasukkannya ke dalam wadah yang sesuai dengan hurufnya. Kita menangkap huruf A. Kita menangkap huruf L. Kita menangkap huruf P. Kita menangkap huruf N. Kita menangkap huruf R. Kita menangkap huruf I. Kita menangkap huruf A. Dan kita menangkap huruf E. A, I, R, P, L, A, N, E. Airplane. Airplane adalah bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah pesawat terbang. Permainan yang sama dengan sebelumnya, kita harus menangkap huruf dan memasukkannya ke dalam wadah yang sesuai dengan hurufnya.
kita menangkap huruf A. Kita menangkap huruf E. Kita menangkap huruf P. Kita menangkap huruf L. Kita menangkap huruf P. Dan kita menangkap huruf S. A, P, P, L, E, S. Apples. Apples adalah bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesianya adalah apel. Nantikan video belajar dan bermain dengan huruf yang lainnya ya dari Papa Yola. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Papa Yola dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dadah!